Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lahan tanah 1400 meter persegi. Ada rumahnya. Pinggir jalan, dekat ke jalur provinsi. Ke sana itu ke jalan raya utama, jalur Bandung Purwakarta. Itu sekitar 300 meter. Ini tanahnya nih. Nah, ini jalur ke pemukiman penduduk. Kita lihat tahan pertanian dan kebunnya. Ini ada rumahnya juga. Saung buat ngadem. Ini tanamannya. Ada pohon durian. 1, 2. Pohon cengkeh. Cuman kalau cengkeh masih kecil. Kalau durian kayaknya yang ini masih udah berbuah nih, yang ini. Yang ini udah berbuah. Ada singkong juga. Terus ditanamin cabai. Tanahnya gembur ya. Tanahnya gembur. Di belakang itu berbatasan sama rumah penduduk. Lebar mukanya sekitar 30-40 meter. Untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dicek di kolom deskripsi. Ini sedang ditanamin jagung sama cabai rawit. Ini udah ada pengelolanya sebetulnya. Pengelolanya tinggal di rumah yang itu tadi. Nah, batasnya sampai ini nih. Sana terus sampai tembok warga. Kebunnya terawat. Pinggir jalan bisa papasan dua mobil. Bagus sih, recommended banget lah pokoknya. Udaranya sejuk, ketinggiannya sekitar 500 mdpl. Bentuknya itu persegi. Ini halaman depan rumah. Dan ini di belakang rumahnya. Berbatasan dengan rumah penduduk juga. Asri sih tempatnya, enak, bagus. Ini ada pohon cabai keriting, hijau, cabai hijau. Ini juga ada cabai rawit sudah berbuah. Subur kan tanahnya. Enak sih. Recommended lah. Tuh akses ke jalan rayanya juga dekat. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.